guys, welcome back to my channel. Easy channel. Jadi hari ini kita bakal bikin konten spesial dalam rangka memperingati anniversary ke-67 BCA. Jadi kita bakal ngejar promo diskonan BCA 24 jam. Rulesnya kita cuma boleh makan makanan dari diskonan promo BCA ini. Jadi nggak boleh pilih menu lain selain yang lain enggak. Jadi cuman boleh yang diskonan BCA ini. Gue juga challenge kan. Kalau enggak kayak gitu jatuhnya cipe ya, Zeng. Betul kan? Jadi sekarang ini jatuhnya kita mau brunch, breakfast arah lunch. Jadi sekarang kita udah mau sampai. Semuanya ini lihat enggak ada karangan-karangan bunga untuk memperingati BCA. Hunting diskon. Uhuy. Sudah sampai. Di mana? Di GI. Guys, jadi tempat pertama yang kita datengin itu Genki Sushi. Apa? Jadi cuma ada 3 macam ya. Jadi kita mau pesan yang sushi sama udonnya. Nanti di satu food court lagi sudah. Jadi kita lupa rekam makanannya. Kain tuh kalau misalnya kayak diskonan gini tuh yang dikasih menunya tuh gak enak ya kan, tapi ternyata overall is good, enak. Berikutnya. Guys, jadi tadi kita mau ingin mencoba ban-ban tapi ternyata kita kesiangan. Jadi dia cuma berapa kuantiti? 50 doang, kita gak dapet. Jadi sekarang kita langsung on the way ke chat time. Iya, kok chat time? Gini aku? Gini aku dulu baru abis itu chat time. Okay. Oh, itu hazana bisa? Hazana chocolate milk tea. Jadi ini yang ke berapa? Kedua ya? Kedua dan ketiga. Jadi kita sekarang pesan sama Gindam. Takoyaki. Sebenernya basically kalau yang Gindam aku ternyata itu cuma di sana 3.000 ya, say. Beli satu porsi kan isi 4. Jadi beli 2 porsi itu harganya jadi berapa tadi? 67.000. Sedangkan sebenarnya isi 8 pieces itu 70.000. Jadi diskonnya cuma 3.000. Astaga. Kalau catan ini minuman keduanya 6.700. Oh ya, yang pertamanya harganya normal. Untuk Gindakonya itu kita pesannya yang mix. Jadi ada yang original sama yang mentaiko gitu something. Tapi jarang sebanyak ini. Tenannya. Biasanya cuma kayak gitu ya. KFC. Beruan enggak cuma makanan doang loh, guys. Yang ngasih. Biasanya langsung jam food. Oh, kayak McD. Yang beneran dikasih diskon sesuai yang jualan tahu. Nah, kita malah nggak cobain itu. Karena kita mau cobain yang ada di mall ini saja. Chicago guys, jadi ini dia cheese sama dia pakai cheddar cheese sama ada meatnya gitu. Itu dia cheese sama kayak ada chickennya. Terus ini cheese sama mushroom doang. Kalau ini cuma cheese doang. Jadi kita pesan yang Chicago. Let's see if it's good or not. Jadi harga aslinya itu sekitar 85 plus gitu ya. Aduh. Ini tempat keempat, kita makan di Pizza Manzanano. Sekarang kita mau nunggu pizzanya datang. Tadaaa! Wow! Kita di Manzanano. Kita bikin di Campil, nggak salah. Sambalnya kayak gitu. Allah.
nyengat banget. Abis ini kita bakal decide dulu buat makan di mana buat dinner. Karena jujur kita udah enak banget ya. Iya, kita mau istirahat sebentar. Stay tuned guys. Plain, ini plain ya? Oh ini butter ya? Butter croissant sama yang chocolate ya? Chocolate. Guys, so this is our last meal. 7.000 itu dapat udah dapat mie, nasi sama pangsit goreng. Terus es teh tawarnya 2, ya enggak sih? Sarah. Porsinya sama sekali enggak dikurangin loh. Banyak gitu loh. Pangsitnya. Ini beda banget. Terus the best buat robot. Biasanya ke 60. Ini yang paling best deal. Guys, this is our last. Jadi aku take away. Jadi cinnamon take away. Kita gak bakal langsung di sana. Ya, ini buat siapa tuh? Buat mama. Mama. Ini masih dalam promo hari ini. Best ya, 67. Okay guys, so that's it for today's video. Hope you guys are enjoying watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe to this channel. See you.